Berkunjung ke Pulau Situ Gintung, Situ Gintung ada restoran waterpark dan outbound ke taman wisata. Oke. Ini ada resto kita di di Situ Gintung ya, kita lihat isinya apa saja. Oke, yang pertama ini, yang pertama untuk kolam renang berisi dengan apa itu namanya, waterboom. Oke, kita lihat di sana. Ya, kalau buat anak-anak lumayan ya. Oke. Kita sepanjang jalan kita lihat, oh itu ada air terjun, ini cukup lengkap ya, cukup banyak gasing-gasing itu untuk menunggu atau berganti pakaian. Flying Fox. Nah ini kita masuki zona petualangan. Apa sih zona petualangan? Kita lihat ya. Aduh, nih zona petualangan. Oh ini ada flying fox 30.000. Ya udah, kenapa? Oh tarif. Oh tarifnya ya. Oh ini ATV pula, ini jalur ATV nih. Ini ada ATV Flying Fox 20.000 akun. Nah, lumayan sih. Ini zona outbound. Lah cukup bersih, nyaman, dan ini mau banyak slogan buanglah sampah sebelum terpenuh. Ini kita masuk ke zona Malang Makmur Situ Gintung. Kita belum beli tiket lagi, makanya kita belum boleh masuk. Ini perlengkapan outbound ya. Ini berlibur cukup satu tempat, tapi ada kolam renang, ada outbound,
ada Flying Fox, ada apa namanya? Ada tempat pertemuan ini. Dan restonya juga lengkap. Oh, ini ada kebun yang terburung-burung nih. Di belakang saya itu adalah kandang burung dengan berbagai macam burung. Ada burung jalak. Ada ayam. Sayangnya enggak ada keterangan. Nah, mungkin di sini perlu dituliskan isinya burung apa saja. Jadi kita bisa mendapatkan informasi mengenai burung-burung tersebut. Ya lumayan lah, tinggal itu aja kurang informasi. Oh banyak sekali ada burung ayam-ayaman tuh. Itu burung jalaknya terbang-terbang itu di belakang. Kelihatan gembira. Tutup. Kita keluar dari lokasi. Kita coba, waduh, ada TV bahaya. Ini ya bahaya dari TV ini. TV ini, kita lihat sana aja. Oke, kita lewat coba. Sini. Aduh, kita ditutup. Ini bukan jalan umum ternyata. Oh, bisa, bisa benar. Oke, kita melewati di bawahnya waterboom. Mas, kena basah air. Kita berkeliling nih. Apa, ada apa nih? Oh, ini fasilitas yang ada di sini ya, Pak. Ada apa sih, Bunda? Ada studio musik, motor TV, zona petualang, sepeda layang, restoran, kolam renang, musola, futsal, basket indoor. Nah, luar biasa. Tarif untuk makanannya. Itu sebentar, ya itulah fasilitasnya. Yang kenal deh. Halo, apa kabar? Ini teman dari Bekasi ya? Apa, iya. Oh iya. Bekasi. Halo. Teman dari Bekasi nih. Ya. Apa? Sebelah sini. Oh. Nah, gitu siapa jalan ambil lihat dong. Halo. Halo ya. Panas banget ya di sini. Panas. Oke, oke. Makanya nyemplung aja kalau gitu. Aku mau cari loleh atau fish baban di sini bisa, ya. Ini fasilitas apa? Ruangannya disewakan. Jadi cukup banyak. Menarik. Halo, lambaikan tangan dong. Oke, terima kasih. Ada outbound ya. Ya. Adek, apa kabar, Dek? Kamu kayak penjaga villa, Dek. Fasilitasnya, wah luar biasa. Ikan mancur. Kita menuju saung kita. Saung berapa ya? Saung ini banyak saung nih, wah itu.
banyak ada acara di sini. Kita uyuri